Halo semua sahabat Game Android, bertemu lagi bersama saya Akbar Muta. Di video kali ini kita akan menuju ke lokasi polisi raksasa yang ada di bus simulator Indonesia. Untuk rutenya kita bisa pilih Semarang ke Cirebon dengan mode narik, mode ngayap ya. Oke, kita keluar dulu dari terminal Semarangnya. Kita ikutin aja jalur mapnya. Di sini tidak ada untuk keluar-keluar jalur mapnya ya. Jadi ini memang di jalur mapnya ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, and subscribe supaya saya semakin bersemangat lagi membuat konten-konten hiburannya. Untuk jaraknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya dari terminal Semarangnya. Hanya beberapa menit saja kita sudah sampai ya teman-teman. Kita ikutin saja ya map yang ada di busnya. Kita sekarang masih di kota Semarang ya, belum loading gitu, jadi tidak perlu loading map lagi. Bundaran ini kita lewatin saja, Bang Semarang Hebat. Oke, kita melewati bundaran Semarang Hebat teman-teman. Oke, di sebelah kanan kita di depan sudah kelihatan ya pos polisinya ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan bagian depan kita sudah kelihatan di sini pos polisinya. Langsung saja kita ke TKP-nya melihat apakah polisinya ini benar-benar polisi raksasa ya teman-teman. Kita parkir dulu kendaraan supaya tidak mengganggu jalur lalu lintas ya. Kita parkirin dulu, kita rapiin dulu kendaraan kita ya teman-teman. Oke, kita turun. Kita lihat di mana ini teman-teman. Op, di belakang bus kita teman-teman. Kita langsung saja menuju ke belakang sini. Dan inilah teman-teman polisi raksasa yang ada di bus simulator Indonesia teman-teman. Terlihat perbedaan antara supir dan polisinya ya teman-teman. Polisi yang siaga teman-teman, gagah sekali teman-teman. Kita masuk lagi teman-teman, kita lihat lagi memang benar-benar tinggi teman-temannya, tinggi gagah sekali ya. Kita ajak foto bareng dulu teman-teman, kita ajak dia selfie dulu. Nah, oke Pak polisi, selfie bersama. Oke teman-teman, kita bikin kenangan bersama Pak polisinya tadi ya. Jadi kita selfie dulu untuk kenang-kenangan teman-teman. Oke, mungkin kali ini videonya sampai